Hai, temenin aku pawai 17 Agustusan, hari kemerdekaan Indonesia yuk. Di kampung aku masih ada loh acara pawai kayak gini. Jadi setiap peserta harus pakai kostum yang berbeda-beda. Nah, kalau aku pakai kostum kesehatan. Tuh, kalian bisa lihat sendiri kan kostumnya beda-beda dan lucu-lucu banget. Ada ibu-ibu alias bapak-bapak hamil yang mau merojol. Ada ibu pejabat yang kerudungnya tinggi banget seperti tiang bendera. Ada sumo ireng juga alias sumo item. Ini dia item-itemnya pakai oli. Ini hebat nih, pancongnya bisa jalan. Ada polisi cipluk juga. Ada yang pakai guru juga. Pokoknya banyak banget deh. Di sini kita mulai jalan. Kita muterin beberapa kampung. Di sini aku temenin bapak-bapak hamilnya, takut dia merojol. Ada anak SD juga, tapi dia nggak naik-naik. Padahal dia mukanya udah tua banget, tapi dia oon nggak naik kelas. Nah, ini sepeda yang aku hias kemarin. Ini wisudawannya udah punya anak, guys. Di film-film pocong itu loncat-loncat. Kenapa ini jalan? Kalian ikut pawai juga nggak di rumah? Oke, segitu dulu teman-teman. Bye.